Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kita melanjutkan untuk pemasangan kandang kambing, Bos. Itu, ini sudah agak siangan. Jadi ini sudah bisa saya ukur, Bos, berapa detailnya kandang kambing ini yang dikirim oleh Mas Rianto di daerah Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat, Bos. Nah, oke, ini sudah tinggal pemasangan reng sama asbesnya saja di sana, gitu. Nah, kita akan mengukur, gitu. Ini di tempatnya Bapak Haryanto, Bos. Bapak Haryanto ini juga sudah ada kandang kambing yang harganya sangat mahal sekali di sana, sudah permanen, gitu. Nah, soalnya ini nanti akan dijadikan ini, Bos, tempat dulan-dulan sambil melihat kambing tentunya itu. Nah. Oke, ini ukuran totalnya ini 4.5 x 17 meter, Bos. Ini panjangnya seperti ini. Oh, ya biasa gitu. Nah, besar ya, Bos. Ini untuk kandang domba, Bos, nantinya. Nah, oke, kita akan segera mengukur berapa detailnya dari tiangnya, juga pagar-pagarnya, juga sampai ruangan atau kotak-kotaknya ini nanti. Soal harga juga nanti akan saya tanyakan juga sama Mas Rianto tentunya, oke? Nah, oke, Bos, ini 17 meter dan di sininya 4,3 meter itu, Bos. Nah, oke. Kita akan mengukur detailnya seperti apa kandang kambing ini, Bos. Ini kandang domba. Nah, kandang domba, Bos. Nah, oke, kita ukur dulu ini untuk lebarnya kandang ini, Bos. Ini kita ukur dari sini. Sampai di sini, Bos. Nah, ini 150 gitu. Ini 150 cm. Nah, yang sebelah sini juga 150 cm atau 1,5 meter untuk jalan tengah, Bos. Jalan tengah seperti ini. Nah, ini juga 150 gitu. Nah, ini tiang sampai tiang. Jadi 150 kali 3. Nah, ini 4,5 meter itu, Bos. Nah, 4,5 meter. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, ini untuk tinggi pagar, untuk idealnya domba ini 110, Bos. Nah, di sini 110 itu untuk tinggi pagarnya. Untuk tinggi tiangnya yang sini, Bos. Nih, tinggi tiang sampai sini 210 ya, Bos. 210. Nah, jeladuk-jeladuk kelihatan toh, Bos. Ini umpaknya 30 cm, Bos. Untuk umpaknya 30 cm. Nah, jadi untuk ini untuk ruangan, untuk kotoran. Nah, ini dari tanah ini sampai ke lantai kandang. Nah, ini 86 cm, Bos. Nah, jadi tidak tinggi-tinggi banget, tidak rendah-rendah banget itu. Bila mau membersihkan ini dari belakang sini sudah bisa untuk membersihkan kotoran. Nah, seperti itu, Bos. Keruk ngiwonengen. Nah, oke, okay. Untuk lebar tiangnya ini 10 cm. Di sini juga 10 cm. Nah, itu. Kemudian dari umpak ini sampai ke lantai ini 56 cm, Bos. Sampai ke lantai, pas lantainya ini. Nah, 56 cm gitu, Bos. Nah,
seperti itu. Oke, ini untuk lebarnya jari-jari ini 5 cm kali 2 cm bos. Kelihatan ya bos. Nah, kemudian untuk tinggi tiang yang tengah ini, dua-duanya ini tingginya 2 meter 40 bos. Yang pinggir itu 2 meter 10 gitu. Nah, seperti itu. Ini total tinggi keseluruhan ini kisaran 2 meter 80 cm. 280 cm bos. Nah, seperti itu. Oke bos, kita langsung masuk ke sini. Ini untuk palungannya ya bos. Palungan pakan ini biasa 30 cm tingginya. Terus dari sini lebarnya ini 40 cm. Dan yang bawah itu 28 cm bos. Untuk kedalamannya, dalamnya ini palungan ini 20 cm. Untuk lehernya 23 cm bos. 23 cm ya bos. Oke, kita untuk masuk ke sini ini untuk pintunya ini 40 cm seperti ini. Nah, oke, untuk geladakan yang bawah penyangga kandang, ini penyangga kandang dan tentunya isinya juga itu. Ini 8 cm kali 5 cm bos. Kali 5 cm. Nah, jadi memang agak besar ya bos, ininya agak besar untuk penyangganya, penyangga kandang ini. Nah, ini kan nantinya diinjak-injak kambing toh. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi bos. Nah, ini untuk tulangan pagar seperti ini. Ini 5 kali 4 bos, 5 kali 4 cm untuk tulangannya pagar ini seperti ini. Nah, ini untuk tinggi dari lantai ini karena memang untuk domba ya bos, ini memang disesuaikan. Ini 44 cm sampai 45 cm bos, tinggi lantai sampai ke leher. Ini ke leher kambing nantinya untuk keluar masuk makan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk kap kandang atau untuk gunungannya, ini untuk kayunya yang dipakai ini bos. Ini 7 cm kali 5 bos. Nah, kali 5. Ini untuk gunungan ya. Gunungan. Dan yang ini 6 kali 4 bos. Ini seperti ini. Nah, oke, untuk kayu yang digunakan nih bos. Ini kayu yang digunakan ini campuran bos, dimana-mana ini campuran yang dipakai. Soalnya nanti kalau misalnya minta untuk khusus kayu jati ataupun kayu mahoni atau akasia saja misalnya, khusus atau tidak, ini tidak dicampur misalnya, itu malah jatuhnya nanti agak mahal bos. Nah, soalnya kayunya khusus gitu. Tapi kalau campuran seperti ini malah bervariasi harganya, tidak begitu tinggi, standar lah bos. Sing penting konco-konco ternak itu kuat tuku, mampu membeli lah, seperti itu. Kayu jati, ada kayu mahoni juga, kayu akasia itu bos. Nah, nih misalnya seperti ini bos, ini memang sudah dicat, tapi kalau dari dekat kan kelihatan bos di sini. Ini kayu jati, seperti ini kayu jati.
ini kayu mahoni. Nah, bisa kelihatan atau tidak? Itu ketoknya kelihatan. Nah, seperti ini kayu akasia. Kayu akasia ini memang agak mirip dengan kayu jati, tapi mudah pecah, bos. Kalau kayu akasia ini mudah pecah, tapi memang kayunya sangat keras ini. Nah, yang dipakai seperti ini. Ini saya teman-teman bisa membedakan ya di sini kayu-kayunya itu kayu apa. Kalau dari dekat seperti ini bisa membedakan lah itu. Nah, dari gale-galenya kan kelihatan tuh, bos, ini kayu akasia itu seperti ini. Ini kayu mahoni itu seperti ini. Ini mahoni seperti ini gitu. Kemudian kayu akasia seperti ini. Nah, ini kan galih-galihnya kelihatan gitu. Galih-galihnya, bos, seperti ini. Bisa kelihatan gitu. Nah, seperti ini, bos. Dan alhamdulillah, ini misalnya mau lihat-lihat untuk koleksi kandang yang kecil. Nah, ini di playlist saya ada, bos, ada pengiriman di mana-mana, ada di Jember, ada di Probolinggo, ada, beserta harganya sudah saya sampaikan di sana. Ada yang di Pekalongan, di Jawa Tengah, di Purwodadi ada itu. Nah, di Grobogan. Nanti bisa dilihat di Jawa Timur juga ada, di Jombang, di Kenjiran, nah, di Ponorogo. Nah, alhamdulillah ini memang akhir-akhir ini banyak yang ini, bos, alhamdulillah banyak yang memesan itu mau memulai ternak kambing. Nah, seperti itu, bos. Dan ini pun di Jawa Barat, ini di Bandung, di area ujung ber apa? Ujung Berung. Nah, Ujung Berung di tempatnya Bapak Haryanto. Nah, ini punya anak namanya Wiwi sama Raihan. Nah, jadinya di sini peternakannya namanya Wira Farm. Nah, ini nantinya namanya Wira Farm, bos. Nah, Wiwi dan Raihan. Nah, seperti itu, bos. Dan alhamdulillah ini nanti akan disambung juga untuk pemasangan kandang di atas ini, tapi memang baru direncanakan ini mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu ke depan, bos, akan pasang 2 kandang lagi di sini yang diprakarsai oleh Mas Rianto juga itu. Nah, alhamdulillah seperti itu. Wongke sepenting penak ini mesti wong-wong udah kepenak, bos, yang nunggu itu. Yang penting kabeh iki akeh koncone itu, bos. Nah, seperti itu, bos. Nah, seperti ini, bos. Ini setiap kotak ini 1,5 x 2 meter. Nah, di sini akan dimasukin sekitar 6 sampai 8 domba bisa, bos. Domba doro-doro atau usia sekitar 7 sampai 9 bulan itu cukup. Nah, di sini untuk 7 sampai 8 domba, bos. Nah, setiap kotaknya ini. Nah, seperti itu, bos. Ini di sini jadinya 17 meter kali 4,5 meter ini menjadi dibagi menjadi 16 kotak, bos, di sini. Nah, misalnya ini untuk domba itu akan muat sekitar 130-an. Nah, itu 130 ekor muat di sini. 130 ekor itu ukuran 17 x 4,5 meter ini. Nah, soalnya ini nanti akan di isi domba kira-kira nantinya yang direncanakan oleh Bapak Haryanto ini sekitar 750 domba. Nah, seperti itu. Insya Allah
Tahun depan mungkin sampai ribuan domba ya bos, di sini di Wira Farm ini. Nah, mau jual beli ini mungkin tahun depan sudah siap melayani jual beli kambing. Nah, ini baru tahap mengelompokkan atau mengumpulkan indukan dan juga pejantan di sini toh. Nah, oke bos, mungkin soal kandang ini kapasitasnya berapa, terus ukurannya itu seperti apa, detailnya seperti apa, mungkin seperti itu, dan bahannya pun seperti apa sudah saya sampaikan juga. Nah, oke, untuk harga nanti akan saya tanyakan dulu sama Mas Rianto tentunya berapa harganya sampai di daerah Ujung Berung Bandung Jawa Barat ini bos, itu soalnya yo aduh bos, dari rumah itu yo sekitar berapa ratus kilo itu. Nah, sampai di sini 12 jam bos soalnya. Jadi yo harganya misalnya agak mahal itu yo biasa itu. Biasa rapopo wong dedeti biasa bos, rapopo mahal sedikit rapopo. Yo untuk membantu kaum-kaum lemah seperti saya ini lho bos, tentunya gitu. Nah, oke. Oke, kita tunggu saja. Mas Rianto masih sibuk di sana itu. Kita nanti akan tanyakan berapa harganya sampai di lokasi ini. Oke bos, kita tanyakan sama Mas Rianto karena ini memang orangnya sudah tidak sibuk lagi mungkin. Nah, oke mas, ini sampai di Ujung Berung Bandung ini ukuran 17 kali 1,5 kali 4,5 ya mas yo. Kali 4,5. Nah, ini berapa harganya mas sampai di sini mas? Ini sampai di sini 69,5. 69,5 juta ya mas. Iya. Oke bos. Nah seperti itu bos, yang dikatakan Mas Rianto ini sampai di lokasi Ujung Berung Bandung ini bos, ini harganya 69.500.000 loh, murah toh bos, sangat murah sekali. Nah itu bos. Nah, nanti teman-teman bisa ini bisa konfirmasi juga misalnya mau bertanya-tanya ataupun pesan kandang sama Mas Rianto ini gitu. Nah, nanti nomor teleponnya ada di deskripsi video saya, bisa dicek di sana itu bos. Nah seperti itu, yo rapopo tanya-tanya dulu itu, sing cilik rapopo misalnya mau 10 meter atau 15 meter, nah, tidak berhadapan juga tidak apa-apa itu, bebas pokoknya. Neng ongkirnya itu yang jelas sama bos, gede po cilik itu ongkirnya sama itu. Nah, jadi ini mendingan pesan yang agak besar itu, kan ongkirnya ya ming podo lah bos. Nah oke bos, dari Bandung Jawa Barat, mungkin dari Mas Eko Ternak dan kandang kambing mungkin seperti itu, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit bos, salam ternak, semoga kita semua sukses. Matur.